Hidup yang makin aman, makin adil, dan makin sejahtera. Mestine ati iki nelongsor, wong sing tak tresnani mblenjani janji. Apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Sama sekali total rugi. Kenapa ruginya? Karena apa ya, kita tangan Allah. Kepiye maneh iki pancen nasibku. Dalam prakteknya akan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Bahwa tugas Presiden Republik Indonesia berjuang sekuat tenaga agar Indonesia jadi lebih aman, lebih adil, lebih demokratis, dan lebih sejahtera. Wis sak mestine ati iki nelongso, wong sing tak tresnani mblenjani janji. Apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Siap meledak. Dan bisa buka pintu, akhirnya kasur kebakar, 3 orang mengalami luka. Kepiye maneh iki pancen nasibku, kudu nandang loro kaya mengkene. Remuk ati iki yen eling janjine, ora ngira jebul lamis wae. Oh,
penghasilan itu masih belum ada si Romadu, agak lumayan, sekarang agak ngurangi. Kenapa? Ya, dulu ada peledakan ranjau itu. Tadi ikannya itu lari semua. Ledakan ranjau yang kecil-kecil itu pada mampu semua, bibit-bibitnya itu. Sekarang carinya apa, agak jauh ke tengah atau? Wah, jauh ke tengah, Pak. Sekarang ikannya itu carinya sulit, agak jauh ke sana, di sebelahnya itu loh, Juanda sana kalau cari ikan rajungan itu. Itu BBM lebih banyak, Pak. Iya, BBM-nya agak lumayan. Biasanya BBM-nya itu 2 liter, sekarang 4 liter, 5 liter gitu. Sejarah mencatat, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lanjutkan ke depan, banyak pula prestasi dan hasil yang telah kita capai. Saiki kue citra.